Idza staudallahu al-ma'rifata fil qulub la budda ay yadhhara atharuha 'ala al-jawarih fa af'alul jawarih tabi'atun li ahwalil qulub. Apabila Allah Subhanahu wa taala menitipkan ma'rifat di dalam hati seorang hamba, maka pastilah nampak bekas-bekas ma'rifat itu di atas anggota-anggota tubuh si hamba itu. Apabila Allah memberikan cahaya ma'rifah ke dalam hati kita, maka bekas atau alamat tanda ma'rifat yang ada di dalam hati itu nampak di seluruh zahir tubuh kita. Artinya mata, telinga, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh nampaklah tanda-tanda orang yang di dalam hatinya itu diberikan Allah ma'rifat tadi. Maka bermula anggota-anggota, perbuatan anggota-anggota mengikuti bagi keadaan hati. Perilaku seseorang artinya mengikuti keadaan hatinya. Nah, apabila hati seseorang itu ma'rifat billah, maka anggotanya pun mencerminkan sikap orang yang ma'rifat billah. Apabila di dalam hatinya itu ada al-jahlu billah, jahil dengan Allah, maka gerak-geriknya, tingkah laku, tutur katanya pun tidak jauh daripada orang yang jahil dengan Allah. فَمَنِدَّ الْمَعْرِفَةَ وَلَمْ تَظْهَرْ آثَارُهَا عَلَى الْجَوَارِهِ فَهُوَ كَذِبٌ بِدَعْوَهَا. Maka barang siapa yang mengaku ma'rifat atau merasa ma'rifat tetapi tidak nampak tanda-tandanya, bekas-bekasnya di anggota-anggota tubuhnya, maka berarti dia itu dusta dalam pengakuannya. Mengaku itu baik artinya aku ma'rifat mengaku, atau merasa rasa ma'rifat tetapi pada zahirnya, tingkah lakunya tidak didapat bekas-bekas ma'rifat, maka berarti dia tidak benar dalam pengakuannya atau perasaannya itu. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, ta'rifuhum bisimahum, kamu kenal kepada mereka itu dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Orang yang di dalam hatinya jahil dengan Allah tampak kelihatan di seluruh anggota tubuhnya. Begitu pula orang yang ma'rifat dengan Allah tampak tandanya di dalam zahir anggota tubuhnya. Imam Ahmad Ibnu Athaillah menulis hikmah ini adalah untuk memberitahu kepada kita bagaimana kita memilih kawan, memilih guru, memilih orang-orang yang kita akan kerjasama dengannya. Apakah orang yang itu termasuk orang yang jahil dengan Allah atau orang yang ma'rifat dengan Allah. Nah, jadi Sidin ulahkan ini alamatnya, tandanya bahwa bagaimana hati orang yang ma'rifat dengan Allah itu, bagaimana hati orang yang jahil dengan Allah.